Bangkalan 17 sama. Tenang, di bawah. Kurang pengertian yang diarahkan oleh Rahmat. Kurang pengertian apa yang terjadi. Salah satu bintang yang memang dari panggilan buco ini. Mayoran. Sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, hari mulai saya. Luar biasa, hingga tambahan untuk tim baru Tasik Matu.
22-20. Iya. Ayo ambil. Ini saat kritis sekali. Ini saat kritis. Wasitnya yang orang Jomoy orang ngerti. Yo, wasit nak mati je ni. Wasitnya orang kena. Apa yang terjadi? Mas, tipu, mas. Berkenal. Salah satu pemain pasir mati terkecoh di belakang. Hingga tambahan kalau ke tim dari
pangkalan 1-2 1-2 lagi lebih kecek orang akurat dalam melakukan saya hingga tambahan untuk tim baru Tasik Madu 3-1 payah kosong terbaik Tasik Madu lalu hingga tambahan untuk tim baru Tasik Madu 4-1 sebelas luar biasa. Ya apa yang terjadi sebelasnya? Laki-laki. Ya sebelas yang sangat keras sekali laki-laki itu je. Hingga mengancam, hingga tambahan kau datang dari pangkalan 1982. Oh, ini namanya nilai kritis mas. Nilai kritis sangat sia-siakan mas. Ya, 19 sama. Mursu, apa yang terjadi coba coba? Ingat ya. Masuk, ini lagi lah. Salah satu bintang kenamaan dari SMK Cipta Karya perbuat ini lagi ya. Ijo, nanas, sebenarnya ini lagi ya. Ijo, sir. Ya. Apa yang terjadi coba coba? Inilah dia penyesuaian menarik letak apa yang terjadi ya semacam campur bisa dicampur tidak sampai hingga tambah kaya dari Tasik Madu 20 sama ya jadi belakang sir
Ya, sudah. Apa ini? Wah, tas. Ya. Lihat tas yang maju 8 tas. Hingga tandanya udah tim dari Pangkalan menjadi 21-20. Inilah. Permainan sangat menarik. Sangat menarik. Ini perlu dicontoh kepada nanti tim dari PP. Ya. Oh, kata-kata yang dilakukan ada maju. Ya. Semas dari ikan ini lagi. Salah satu tentang kenaman dari peserta pelayaran ini ikan. Ya. Kalau dasaran kamu bisa kuliah kecamatan mana? Ya, apa yang terjadi? Oh, lanjut. Lagi ikan lanjut. Oh, ya jelas ya. 23-20. Ya, ya kalah berapa kalah mas? 23. Apa yang terjadi? Nah, ya, langsung apa? Oh, bisa dijangkau. Oh, inilah salah satu kasar ini kurang cermat. Ini tambah kalau itu pun berlawanan menjadi 21-23. Ya, langsung. Oh, Mas Mun mengatakan keluar. Next point untuk Pangkalan. Ya, Mas Mun berarti kurang satu. Ya. Ya, Mas Mun. Ya, inilah dia tri akan menang set. Oh, lagi-lagi itu juga kurang aku ya. Tambah ada untuk tim dari Tasik Maju menjadi 22-24. Ya. Ya, Joko, silakan set. Apa yang terjadi? Ya. Ya. Oh, bisa saja. Belum sangat. Apa yang terjadi? Bila dia tri, bisa dicangkau. Ya, apa yang terjadi? Ini apa? Oh, deket-deket agak ragu. Oh, masuk. Tambah angka untuk tim dari Tasik Maju 23 Max Wayne. 23 Max Wayne. Ya, coba melakukan set. Melakukan set. Ya, apa yang terjadi? Sudah-sudah. Melakukan deket-deket yang dilakukan oleh tri. Oh, tidak sampai. Ini apa yang terjadi? Oh, salah. Oh, poin untuk tim dari Tasik Maju 5-8 sebetulnya. Ini pernah permainan sangat menarik. Wah, langsung berkata lakukan oleh Mamat. Apa yang terjadi? Ipang. Iya, oh. Iya, mungkin. Apa yang terjadi? Oh, wasit menyatakan keluar. Hingga tambah ke untuk tim dari Pangkalan. Ya. 9-6. Ipang melakukan sah. Inilah salah satu bintang dari SMK Pelayaran. Asal Gia ini. Oh, kemarin itu gasekan sah yang dilakukan oleh Ipang. Tambah ke untuk tim dari Tasik Maju 7-9. Ya, ya kita cek apa yang terjadi ini lah. Oh, luar biasa. Ayo, baru apa yang terjadi ini? Ini lah, itu satu pikir masuk. Wah, inilah dia salah satu bintang kenamaan dari Tasik Maju putih. Tambah angka untuk tim dari Tasik Maju 8-9. Ya, terus ya. Ya, apa yang terjadi? Ilmu cuma kaca. Masuk. Semakin kecil, dia adalah pelajar SMK Cipta Karya Perbin. Ya. 10-8. Ya. Nunggung sih. Ya, berkata-kata yang dilakukan oleh Rahmat. Apa yang terjadi? Wah, Ipan masuk. Ya, masuk. Ya. Laki gol. Ya, last one, lalu. Masuk menyatakan masuk. Tambah angka untuk tim dari Pangkalan. Ya, oh, pas. Ya, semas dari Putih, yaitu
tos hingga tambang kau ketum dari Tasik Madu. 9-11. Ya. Oke, sir. Apa yang terjadi? Inilah dia, inilah dia. Salah satu bintang kenamaan dari SMK Pelayaran ini dia. Ya, namanya Ipan kalau enggak salah ini. Ya. 12-9. Ya. Betul, sir. Oh, terjungkal hingga tambah angka untuk tim dari Tasik Madu. 10-11. 10-12. Ya, lagi-lagi butuh terkaca hingga tambah angka untuk tim dari Pangkalan. 13-11. Ya, inilah merupakan partai yang sangat memukau atau partai puncak sebenarnya. Maksud menyatakan double hingga tambah angka untuk tim dari Pangkalan. 14-11. Ya, inilah dia. Salah satu trik yang dilakukan oleh toset dari Tasik Madu, inilah dia, Galung. Inilah dia. Galung melakukan saya. Masuk. Ya, poin untuk Pangkalan 13-14. Ya, Galung melakukan saya. Keluar aja. Untuk sekelas info turnamen, kami tujuan kepada warga masyarakat dan hadirin di mana saja bahwa pada pagi hari ini yaitu sepak takraw kala desa yaitu dilaksanakan di Desa Wonosari Kecamatan Kenduri. Ternyata Rahmat menyetonet hingga tambah angka 16-13. Lasman menyatakan keluar tambah angka untuk tim dari Tasik Madu. Nur melakukan so. Tas sebenarnya hingga tambah angka untuk tim dari Pangkalan menjadi 17-14. 17-14 sebenarnya. Ya, inilah yang merupakan partai puncak. Ya. Tas dilakukan oleh Sasongko hingga tambah angka untuk tim dari Tasik Madu menjadi 15-17. Ya, Sasongko. Ya, apa yang terjadi? Bejo agak ragu. Luar biasa mudah. Ini salah satu joker terbaik dari Pangkalan. Nomor tes 11 adalah Bejo Suryono namanya. Itu betul, mas. Betul. Itu tahu persis saya orang tahu tahu persis. Ya, 15-15. Ya, Utansel. Lasman menyatakan keluar. Tambah angka untuk tim dari Tasik Madu. 16-18. Besok. Ya, apa yang terjadi kalau bisa menyelupakan bola? Ya, inilah dia. Apa yang terjadi? Cuma-cuma ini perlunya sangat cantik. Ya, semasa dari putih tidak dapat dicantai oleh Ipan hingga tambah angka untuk tim dari Tasik Madu 17-18 1-0. Ya, inilah dia salah satu. Bisa diselamatkan sebenarnya. Inilah salah satu trik yang dilakukan oleh peser dari Pangkalan hingga tambah angka untuk tim dari Tasik Madu 18 sama. Tim out dilakukan oleh Tasik Madu. Pangkalan ini adalah pertemuan kedua.
Ya, pertemuan kedua pertama itu perayaan 17-an. Itu tim dari Pangkalan Kaet dengan tim dari Tasmaju. Sekarang ketemu lagi, yaitu dalam acara timbukan adalah Pangkalan melawan tim sepatu. Sudah cukup. Masuk, ya, mengenai blok satu ke arah ke kiri, hingga tambah angka untuk tim dari Tasikmadu, 1-2. Ya, ini apa yang terjadi? Rahmat langsung arah ke penuh. Budi, oh, Lesman menyatakan keluar, tambah angka untuk tim dari Pangkalan, 3-1. Ya, 3-1. Ya, 3-1. Ya, terima kasih. Apa yang terjadi sebetulnya? Wah, terlalu tergesa-gesa. Semasa nomor 08. Hingga tambah angka untuk tim dari Tasikmadu. Ya, Gale melakukan saya. Inilah dosen terbaik dari Tasikmadu. Ya, apa yang terjadi? Inilah lakukan Ipan. Oh, semasa sangat andal oleh Ipan. Hingga tambah angka untuk tim dari Pangkalan 4-2 sebenarnya. Sudah 4-2. Ya. 4-2 apa yang terjadi? Oh! Salah arahan yang dilakukan oleh Kali. Hingga tambah angka untuk tim dari Tas dari Pangkalan 5-2. 5-2 ya. Terima kasih. Bayang. Ya, apa yang terjadi pula? Tetap dilakukan oleh Budi. Apa yang terjadi? Oh, salah pengertian antara Tesser dengan Ipan. Ayah, sebenarnya inilah dia. Oh, keluar. Ya, penemuan bola dari Bujo keluar. Inilah merupakan salah satu big match antara tim Tasikmadu melawan tim dari Pangkalan. Iya. Ya, apa yang terjadi, Tesser? Oh, inilah sangat permanen.